tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam ini. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah masuk Zoom. Alhamdulillah kita barusan sudah melaksanakan sholat isya bersama atau berdoa bersama masing-masing di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kita sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan doa bersama. Ya. Masnya takdir baku. Ini jelas pandang. Assalamualaikum, Rojemoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru 'alal dini kullihi wa law lam yakun musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Fayu hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil asyadid. Yang terhormat Bapak Kota Bandung beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus cabang PGRI Kota Bandung, kemudian ketua ranting PGRI Kota Bandung, kemudian pengurus IGTKI, YPOP dan AGTH, tak lupa kepada semua dan syukur kita melalui media Zoom dalam acara ada dalam lindungan kegelapan, yakni zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yakni agama Islam. Tiada lain dan tiada bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang berada di room sebuah program, yaitu doa bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap rekan kita semuanya, khususon almarhumah Ibu Ati Rohaini SPD dari Guru SDN 032 Tilil Kota Bandung, dan umumnya kepada semuanya yang telah meninggalkan kita, para guru atau tenaga pendidikan yang telah meninggal mendahului kita.
Maka kami pengurus PGRI Kota Bandung melalui Sekbid Pembinaan Rohani dan Karakter Bangsa mengajak Ibu dan Bapak untuk melaksanakan pada malam ini. Mari kita sama-sama melaksanakan doa bersama khususnya untuk beliau dan Bapak yang saya hormati, ya, yaitu pembukaan yang dirahmati Allah. Marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, meningkat kepada acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan dari Ketua PGRI Kota MMPD kami. Saya menanggung lagi slide ini, Pak Birta. Ya, Tuan Patri, rekan-rekannya. Sementara kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati para pengurus PGRI Kota Bandung. Yang kami hormati para pengurus cabang PGRI Kota Bandung, yang kami hormati para ketua ranting PGRI Kota Bandung, yang kami hormati keluarga besar almarhumah Ibu Ati Rohaini, yang kami hormati keluarga besar SD Tilil Al Mukarom, yang kami hormati Pak Yayat, Pak Ede dan Ustaz Toyo, dan yang kami banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku pembina PGRI Kota Bandung. Yang kami banggakan juga seluruh para pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota PGRI Kota Bandung. Dengan menyebut nama Allah yang sifat maha kasih dan sayangnya, yang senantiasa diingatkan dan dikuatkan secara berulang dan terus menerus disebutkan. Semoga sifat kasih sayangnya mewarnai aksi dan pemikiran kita, para pendidik dan tenaga kependidikan, para pengurus dan anggota PGRI, juga masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang pemeliharaannya terhadap para makhluk ciptaannya dipenuhi dengan penuh kasih sayang dan cinta sejati yang paling murni. Bapak Ibu hadirin semua, para peserta doa bersama yang secara khusus akan kita panjatkan kepada almarhumah Ibu Ati Rohaini, juga seluruh para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah meninggal dunia. Kami sengaja memilih mukadimah pengantar doa bersama ini dengan mengingatkan betapa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala maha welas asih, maha kasih sayang, maha pencinta. Sifat ini sebagai pengingat kita agar melahirkan gerakan memanusiakan manusia sebagai definisi dari pendidik yang penuh kasih sayang, cinta dan ulas asih. Ini juga
para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang telah mendahului kita mendapat pahala sempurna, balasan baik atas segala amal solihahnya, diampuni segala salah dan hilafnya, dan keluarga almarhumah diberikan ketabahan, kesabaran, dan ketetapan takdir, dan benih-benih ulas kasih